Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Jack jalan-jalan. Kami bersama tim pemudik. Ini ada Agung, ini Rahmat, Gung, Agung dan Oki. Ini akan melanjutkan perjalanan menuju Linggau. Nah, jadi pemirsa Sibu.com, sebelum mudik tentunya kita harus siap-siap. Kita saat ini tidak memerlukan kecepatan tapi ketepatan, yakni dengan memastikan keselamatan pemirsa Sibu.com dengan cara yakni kesiapan kendaraan seperti ini. Ini Sibu.com. Kita di sini pemudik seperti kami ini tentunya pemirsa kita harus persiapkan, yaitu kendaraan harus fit, terutama di pada mesin kendaraan seperti tim kami. Jangan lupa tekanan ban. Seperti ini tekanan ban kita harus teliti pemirsa. Nah, ini ban jangan sampai ada yang berbentuk atau tidak berbentuk atau gundul pemirsa Sibu.com. Jadi kendaraan harus fit. Kita ketika mudik juga pemirsa Sibu.com tentunya kita juga dari tim jangan lupa menjaga kesehatan ya, untuk agar pemudik ini kita keluar kota atau menuju ke daerah tetap sehat walafiat. Nah, yang pertama, yang kedua pemirsa Sibu.com tentunya kita mudik ini juga harus persiapan dengan kesehatan driver dan juga kita-kita yang akan memantau pemirsa. Demikian. Selain itu juga sebagai pemudik kita yang tadi tidak perlu kecepatan tapi ketepatan ketika kita akan melanjutkan perjalanan. Ketepatan itu pemirsa, ketepatan kita memperkirakan kapan kita waktu istirahat dan kapan kita memerlukan waktu pengisian BBM. Jadi pemirsa Sibu.com, tim kami Sri Putri Mensunsel melanjutkan perjalanan dari Sekayu. Nah, sebelumnya kemarin kami jalan dari Palembang ke Sekayu itu sedikit mengalami kendala, tapi tidak berarti karena cuaca yang ekstrim. Kami diguyur hujan cukup deras sehingga perjalanan agak terhambat, terutama pada ruas jalan dari Palembang Betung dan Betung menuju Kota Sekayu. Itu beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan juga ada perbaikan-perbaikan sehingga laju kendaraan kami tidak maksimal, karena kami juga harus mementingkan keselamatan untuk memantau arus mudik ini pemirsa Sibu.com menuju ke kampung halaman masing-masing agar kita selamat sampai tujuan. Diingatkan kembali dengan Mang Jack jalan-jalan bersama Tim Tripo, kita tidak perlu mudik dengan kecepatan tapi ketepatan. Ketepatan itu yang tadi yaitu pemirsa, tepat kita memperkirakan kendaraan fit, tepat kita menuju ke SPBU ataupun gimana, tepat kita kapan kita waktu istirahat agar kita selamat sampai tujuan. Demikian pemirsa, akan kita lanjutkan nanti perjalanan menuju Musirawas, yang mana akan kami informasikan titik-titik rawan, titik-titik yang Anda menjadi panduan agar kita sama-sama selamat ke kampung halaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemana kita? Nah, saat ini kami masih di Kota Sekayu untuk ini kalau Anda, karena perjalanan kami panjang dari Sekayu, Musirawas, Linggau, Musirlinggau, Tebing Tinggi dan Lahat. Nah, kita akan mencari SPBU misal yang terdekat di Kota Sekayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik kanan. Hai pemirsa Sri Pemu TV, jangan lupa komen, like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.